Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial bagaimana cara merubah tampilan keyboard jadi RGB di Android, yang pastinya keren untuk HP kamu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar channel ini tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Oke, kita lanjut. Keyboard adalah tools atau alat untuk mengetik di smartphone. Tanpa keyboard, kita pasti tidak bisa mengetik sebuah kalimat. Tampilan keyboard yang gitu-gitu aja pasti membuat kita merasa biasa aja saat mengetik. Tapi kali ini aku mau kasih trik mengganti tampilan keyboardnya dengan animasi RGB seperti ini. Dengan tampilan seperti ini, otomatis menambah kegagahan HP kita kan? Nah, gimana cara buatnya? Simak videonya. Pertama kali kalian butuhkan aplikasi yang bernama Keyboard LED Neon. Silakan download aplikasinya di Play Store ya, dan install aja. Nah, jika sudah, silakan buka aplikasinya. Kemudian di sini kamu klik aktifkan dan aktifkan keyboard LED-nya. Di sini keyboardnya sudah langsung aktif ya. Tapi kita coba untuk merubah tema dari keyboardnya. Klik tema, dan di sini ada banyak sekali tema yang bisa kalian pilih. Contohnya di sini aku pilih RGB. Cek lagi. Wah, keren banget kan? Kamu bisa ubah-ubah temanya sesuka kamu. Kalian juga bisa ubah ukuran dari keyboardnya. Jadi sesuaikan aja dengan ukuran tangan kalian. Gimana? Aplikasi ini keren banget, yang bisa menambah kegantengan HP kalian jadi lebih keren. Kalian bisa pamer deh ke teman kalian. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel ini. Saya Indra. Ciao.